أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مسلمين مسلمات رحمكم الله. أديكاكو كابو بانو سجد سلفي إن شاء الله mana ada dalam majlis ini, dan kami buat yang berada di bawah juga, ibu bapa berada di rumah, insyaAllah mailah kita sama-sama ambil saham. Kita ada di rumah, buka telinga, nah, buka jendela pintu nanti, letak hati nak dengar. InsyaAllah, nah, Allah Ta'ala akan merahmati kita bersama. Alhamdulillah, oleh kerana agama Islam, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah, agama Islam, cara hidup yang Allah Ta'ala redha, cara hidup Islam. Nah, kita kena beri khabar ibu bapa yang learning habis dalam bulan Mahrad ni, naik sofa dah kan ni. Alhamdulillah, kita naik tawang sebulan dah. Nah, insyaAllah kita dah bawa hidup pergi kepada akhirat pula ni, bukan kita nak pergi ke lain. Kenapa? Dan cara kita beragama dalam Islam ni,
adalah paling mudah kalau nak banding dengan agama lain. Nah, kalau agama Hindu, misalnya ada agama Hindu, Tuhan dia tak tahu apa ratus. Mazhab dia tak tahu apa juta. Agama hak manusia buat tak habis-habis. Nah, dalam surah Al-Hujurat, kita belajar lagi surah Al-Hujurat. Nabi kata, kalau ku turut mu, letih mu. Mu kena turut aku. Kalau agama kena turut manusia, letih manusia. Ni tempat kita, sudah semaya, wirik lah mana. Nah, pergi ikut balik sana tu sikit. Lakah pagar pergi, hapat saya duduk pergi bulan-bulan ni. Oh, honung wirik. Lain-lain pula. Pergi lakah. Pahak mana kena? Tuhan wirik semaya. Nah, sudah wirik, jabat salam, sallallahu tu, likung. Berdara, sepuluh orang mondok dah. Jadi bagi orang nak buat amal ke apa macam apa sebenarnya tak boleh. Kena tunggu pergi booster dulu lagi. Kalau duduk kena bangun. Labuk. Kalulah kita ni tinggal Allah dan Rasul. La'anittum. Allah kata. Mu pernah. Mu letih. Setu ibu bapa semua. Adik kakak. Mana ada keumur ataupun dia menyaksi apa ni live show ni, nah, insyaAllah kita letak telinga betul. Saya bawa melalui surah Al-An'am, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. Demo tak boleh kufur lagi ko. Sedangkan ada orang yang baca atas kamu tu ayat-ayat Allah dan bersama kamu tu rasul. Ani. Sebagai pertanyaan dari Allah, wahai adik kakak, dina jatuh tua muda dengan ini Allah Ta'ala tua buat kita, tua juga jadi kita ni royak ni dengan melek wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Dia muda boleh kufur lagi kau. Padahal demo ni ada orang yang baca ayat-ayat Allah dan bersama kamu tu rasul Allah. La ilaha illallah. Nah. Ya'ni annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu fa inna ayatillah tanzil ala rasulihi laylan wa nahara. وهو يتلوها عليكم يبلغها إليكم وهذا كقوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن سراء الحديث. Jadi maksudnya ni bersama saya Ibn Kasir. Apa ni anal kufra ba'ida minkum. Kufur tu jauh dengan mu. Kufur jauh dengan mu. Sedangkan ayat Allah selalu turun siang malam pada mu. Dan ada orang yang menyapa pada mu, ada orang yang baca pada mu setiap masa. Lepas tu mu boleh berlaku kufur dengan Allah lagi jalan mana? Apa dah? Masya-Allah. Ibn Kasir ni sedap lah pasal dia. Rengkah. Tak tahu betul. Kufur tu jauh dengan mu. Sedangkan ayat Allah dah turun pada laila wa nahara siang malam. Learning lah.
Ada orang duk ngajar semua dalam YouTube kan, dalam Facebook surah, ada orang ngajar hari Jumaat. Padahal kufur, mu nak pergi buat kufur tu Allah susah. Susah ni buat kufur ni. Allah, tak usah kufur. Nak buat benda maksiat pun malu dah kau orang berusuk. Tapi mu tak jadi kufur dengan Allah lagi, apa benda ni? Allah, tambah lagi wa fiikum rasuluh. Sedangkan rasul bersama kamu. Sunnah Nabi mu nampak la. Tahu belaka. Nanti mu tak jadi peling lagi kau mana? La ilaha illallah. Dalam al-hadith yang Ibnu Katsir bawa ni, wa ma lakum la tu'minuna billah. Ada gapo lagi? Wapo lagi boleh mutalih beriman dengan Allah? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Rasul sentiasa duk panggilmu, duk ajakmu supaya beriman dengan Allah. Allah jalla, deh. Ibu bapa yang saya hormati. Kalau kita fikir sikit, tak ada jalan kita nak gelawe Allah. Apa? Yatslu alaikum ayatina. Yatslu alaikum ayatullah. Banyak dalam Quran. Nah. Orang yang duk baca ayat Allah ni banyak dalam hidup kita. Tapi gitulah deh. Tengok malam ni berapa orang ni. Kalau mari setengah kampung pun tak apa dah deh. Berarti nak orang dia ke rumah ni, berarti malam. Allah tanya kita malam ni, demo duk boleh jadi lawai Allah lagi, duk boleh jadi tak kena dengan sunnah lagi, buku apa? Ayat Allah, orang dia baca awimu dengan dah. Orang mengajar, orang ceramah ada. Dan sunnah Nabi duk bersama kamu. Kalau saya nak buat misal. Nah, kita dah bawa kereta pergi ke Hanyai ni. Pai tepi jalan ke kanan tu, royak semua. Tagi lekak nama mana. Royak. Pai pocak tepi jalan, ada royak. Lepas tu, ada calambok pula duduk bawah kita depan. Nata-nata pun sesak. Sesak buku apa? Tak itu ke? Kru? Boleh sesak lagi? Pain pocak tepi jalan ni, ibu pain lebih. Nak pergi ke akhirat, nak selamat ni. Tak cukup. Allah letak calambok pula depan ialah sunnah. Datang tak sesak lagi. Kef? Gandum sesak lagi. Buku pun mu boleh sesak lagi. Degah sangat kan? Faham eh? Hak duduk atas balas, duduk atas surah ni, faham mudah. Kerana tak ada siapa jenggo. Hak duduk ke rumah ni tak buka pintu jenela, buka pintu hati, dengar malam. Saya baca ni dalam Ibnu Katsir. Allah, Allah Rabbi Karim. Jelas. Wa ma lakum la tu'minu billah. Ini surah Al-Hadid. Apa dia mahu tak boleh berimil dengan Allah? War Rasul yada'ukum ila. War Rasul yada'ukum li tu'minu Nabi Rabbikum. Rasul sentiasa duk dakwah kamu, duk ajak kamu supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Buku apa boleh lagi dia tak boleh terima? Hak ni hak tafsir daripada mereka kasih dah. Kalau kita kecek mudah-mudah besi kapung. Lima duk besi ni lama mana dah? Ha, ni kapung pun duk dalam surah Ibrahim. Nah, dia mendok besi ni lama mana dah?
Tak maju. Tak gapa lagi. Kita kecek mesti kena lu dah. Dia mendok lama ni lama mana dah? Eh? Semaya, malah, baca Quran, malah, dengar orang ngajar, jenera, dengar ketubah, jenera. Hanya mau nak lagu ni sampai bila? Kena ke lagu tu? Tak kena? Tak kena? Allah, ni maksud surah Ibrahim, ayat akhir-akhir lah. Dia kata kena? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wayak maksud. Baca tak kena tak boleh pula. Dia tahu dah kaum dia hidup macam tu. Orang Mekah ni. Musyrikin Mekah. Dia tahu dah orang Mekah jahiliah dia tu. Dia duduk pesan 5,000 tahun beratus tahun dah. Hidup pesan tak pucuk ke langit ni. Tapi dia jauhi kaum dia duduk lagu tu. Jangan tua Muhammad SAW. Allah minta maaf dia baca ayat Quran dia hak rapat tulis pun ada hak bobo berdarah pun ada hak tak terasa pun sekarang tak ada kerana Quran nak baiki orang. Quran ni semata-mata nak pertahanan sangkum menut ya nah ibu bapa yang saya hormati. Allah ayat macam ni ni jelas la ilaha illallah. Jelas. La ilaha illallah. Nah, kita ni masya-Allah. Agama Islam ni agama paling mudah. Hari-hari ni kita nak pergi kepada akhirat ni. Pas jalan kita nak duk bawa duk jalan atas jalan, jalan Allah buat juga. Jalan kita nak jalan ni hak Allah. Diri kita hak Allah. Harta kita nak guna hak Allah. Syurga tempat kita nak pergi hak Allah. Pas kita pergi duk jadi gana dengan Allah. Semayah malah, baca Quran malah, dengar yang ngajak malah. Pas apa berusaha dah kita hidup lah ni. Cik dah tahu. Hak kita nak buat tu tak kena dah tahu. Ha, kalau nak kita terik lagi. Jamin Nabi biasa ni buka orang perimbing. Tak itu ya. Jamin Nabi duduk dengar ramai-ramai. Bawa turun bawah cuik. Tak sama gu duduk dengar ya. Ala Anifah. Eh Muhammad dia kata apa ni? Dia duduk dengar sekali. Tapi turun tu baik pada sejak Nabi. Kena tanya orang semula. Muhammad kata apa ni? Lagi nak aku tak reti. Ini bukan yang primer. Orang munafik. Islam luar hati lima nak kekah Islam. Ingat eh? Allah. Kita ni kalulah tak ambil eci Quran mayuko dalam hidup, kita rasa kena sama kita. Ibu bapa adik aku maaf nah. Quran ni satu pengukuran hidup kita. Quran adalah satu peraturan hidup kita. Allah hatta peraturan hidup untuk manusia di dalam bintang dunia ni pakai guna. Kalau sedewa misal sama ni nah, kalau narisie ada undang-undang. Kutmair temenun ataupun apa ni peraturan perundangan negara Malaysia ada tak? Kampusia ada tak? Ada. Apa ya wak? Undang-undang satu negeri ni ya wak apa? Nak boleh sani satu matra tu utai tak tahu apa kata. Wak apa? Supaya rakyat dia selamat pakai undang-undang ni. Cuma tak? Allah Ta'ala lebih lagi. Ni. Allah Ta'ala, dia buat dunia. Dia buat manusia bila jadi, bila hidup dalam dunia. Maka, yang pesan Allah Ta'ala buat ni, dia hantar cara.
Cara nak pakai guna manusia, mung kena pakai minyak ning. Mung kena pakai skrubon ning. Baru mung selamat kelik ke umuh syurga semula. Ada? Mutu, itulah kereta baru, itulah. Ada buk kita lak dalam tu. Nah, kita pakai kereta kita turut dengan hak dalam buk, dalam surat kita lak tu. Selamat tak? Selamat. Sibu kilo mula saling yang lain dah. Ha, 5,000 kilo. Ha, 10,000 kilo. Minyak lem nabur apa ni? Ha? 40. Apa dah? 50. Kita tahu. Enjin buruk kalau buruk 10, 40. Cuk, saya kena dah. Gi. Nyetai hak 10. Naik, berasak. Utuh. Ini baru tak apa. Ingatlah. Buah minyak gas lagi dalam tu. Gih kan? Tapi berasa. Utuh ini. Tak saya pakai kera'i hidup boleh. Kita tak saya pakai peraturan dari Allah. Sedangkan kita ni Allah juga buat. Tapi kita tak saya pakai peraturan dari Allah. Boleh hidup tak? Boleh kan? Tak ada apa. Tapi hidup masa ni. Dari muda lagi ku malas maya. Tua lah ni dah malas lagi. Macam kerap. Malah. Dengar orang ngajak. Malah. Orang tak boleh jemaah kena dengar ketubah. Dia tidur lah biar ketubah. Apa nak jadi lagu tu? Acara tu. Acara tu. Cerah-cerah. Kata, obat kita duduk telah tu tak siang penyakit kita. Penyakit kita kalau tak ambil Quran mari pubak, duduk menak bombing. Tak sepucuk naik ke langit. Walau syi'na larafa'nahu biha. Walakinahu akhlada ilal ard. Allah nak akik kita wi maju, wi tinggi, menjulang ke langit. Tapi kita sendiri semak cair nak dok menak bumi. Kesia. Tok saya kesia ke langit, kesia diri sendiri tak apa. Nah. Allah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jelana Ibnu Katsir buat lagi, masya-Allah. Masya-Allah. Kufur dijauh denganmu. Pahamu bodoh saya sungguh. Ayat Quran kena baca pagi petang siang malam. Nah, sunnah Nabi padahlah lah. Orang panggil depan mata, nampak. Tapi ini boleh jatuh pagi lagi. Buku apa ini pun. Masya Allah. Masya Allah. Ayat Quran ni. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Wa man ya'tasim billah. فقد هدي إلى صراط مستقيم. Sesiapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi hidayah pada jalan betul. InsyaAllah. Ay, wa ma'hada fal-i'tisamu billah wa tawakkal alaih wal umdah fil hidayah. Oh, sedap bahasa Arab ini. Bersama ini, kalau mu tak saya jadi suka sandi, mungkin i'tisam billah wa tawakkal alaih. Masya Allah. Ingat, berpegang teguh dengan tali Allah,
dan bertawakal kepada Allah. Kita selalu syah bawa ke billah, lillah, Allah. Ni tiga ubat. Tiga ubat ni boleh bawa hidup jadi sempurna. Billah, hidup kita sentiasa bersama Allah. Lepas tu lillah, gapo kerja kita? Lillah. Tak ada kena lain. Yang ketiga, Allah. Prom tawakal. Tapi ubah paling jeliga, besar, sutih hak sebenarnya. So, satu memori, ada perasaan nak turut Nabi. Ni. Fok-fok sunnah kita banyaklah ni. Ada satu perasaan nak turut Nabi. Ya ada hak nisa, kecayalah. Mayatlah mana mayat Nabi? Lepas mayat wisalah, Nabi duduklah mana? Nabi duduk tawarruk lagi ke iftirash. Nabi baca berapa sekat mana baru Nabi paling. Jumpa dengan orang, Nabi jumpa lah majabat salah. Macam mana? Baca dia kata gapo? Setiap Arya but hidup hak pesen janji dosa pahala ni, we ada pertanyaan itu. Apa boleh kita tanya lagu tu? Kerana kita kasih untuk Nabi. Kena sedah ni enggak? Tak apa. Dia utai, tengok Nabi belakang tak boleh naik kereta, naik utama. Bukan. Hak janji dosa pahala. Kerana dosa pahala ni siapa tu Allah. Siapa tu yang juri dan siapa lah? Allah. Pak Allah hantar rasul, kita ngaji wisupa dengan rasul. Sudah. Tawakkal ala Allah. Abi kerja kita. Allah, Allah Rabbi Karim. Fal'i'tisam billah wa tawakkal alaih huwa al-umdatun fil hidayah. Umdah ni apa? Kalau besin kapung, tun ebel. Mana ketua nak bawa kita pergi kepada hidayah. Ketua sebagai tubuh di dalam hidayah. Apa? I'tisam billah wa tawakkal alaih. Berpegang teguh kita dengan Allah. Dan tawakal kepada Allah. Berpegang teguhlah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Mungkin pegang teguh sungguh dengan tali Allah. Lama kata Allah ada tali tu. Memang hadis kata Al-Quran ni sutah tali dari Allah, bumi dari Allah, ujung dia di bumi. Mana gapo sini? I'tisam wa'tasimu. Mu pegang sungguh dengan tali Allah. Tali Allah saya nak, tak ada banyak. Hablullahil matin. Tali Allah, sutah tali Allah, kejak kemah. Ya juta turun langit, ummi di Allah, hujung duduk di kita. Pegang sungguh dengan Quran. Allah. Pasal tu, Ibn Kasih bawa al-i'tisam billah wa tawakkal alaih, umdatun fil hidayah. Allah tu dalam hidayah. Mana kita kena minta hidayah dah. Patu kena cari ani cara dia. Nak hidayah pegang sungguh dengan Quran. Patu tak ke? Kita halu-halu kalau hak Quran. Nak pegang mana tak reti. Ni mari penyakit dah lah ni. Saya rasa orang Melayu kita bakal pergi akhirat esok dah. Balah dengan buat uru ni. Balah buku Quran. Quran ni kita dah oyak sama dah hatta berapa lima dah. Ada lima kelas. Satu gambaran ingat tak?
Berimeh. Yang kedua, baca. Okey, imeh dengan baca ni, tak kita okey lagi dah. Cuma baca naik kelas dah. Dulu tajwid dah. Waktu musabakoh ngaji lagu. Lah ni naik hafiz Quran. Alhamdulillah. Jamin dulu nak temu hafiz Quran. Orang ingat Quran 30 juz ni payah lah. Jangan main dengan datuk tu. Mungkin curi wahnya ya benar tak ragak kan tu. Oh, Quran 30 juz lah datuk. Mati tak acah banyak. Oh. Lah ni. Quran duk simtu tak patah. Nak kata? Budak-budak api kita ada beribu ingat Quran. Alhamdulillah. Naik kelas kan panggil. Akrik. Beriman. Baca. Baca ni naik kelas lah ni. Hak kelas nombor tiga. Sebab nak balas ni. Pahal. Amlam. Afalam yaddabarul qaw. Am. Malam ja'am ja'ahum malam yati'aba'ahum al-awwali. Gano demo tak ada tadabbur Quran. Wapo boleh demo baca tak saya perhati tak saya reti. Ha. Ko hak Muhammad bawa wisapa kamu ni tak serupa dengan amalah nenek moyang mula bawa. Boleh pun tak saya reti Quran. Hai. Ha cakap dah kalau baca Quran reti tali sifat Quran tarik main betul. Tak kena pada banyak kira dengan hak nenek moyang jahiliyah dulu dia bawa. Sah baca sini, dia baca nampak salah. Sebenarnya salah belum mati boleh tobat. Dan hal pada teruk tu malah gagak. Dah. Tak kena gagak. Hak pada Allah terima kerana kita tahu sekatu. Oh, tok nenek moyang kita dulu salah api masuk neraka. Lah, bukan. Oh, Tuhan zoleng lagu tu. Tok nenek moyang kita yang tahu sekatu. Ya buat sekatu. Allah kira sekatu. Kita sekarang, ya? Dunia moden, teknologi. Habislah agama apa ilmu orang pakai sebab. Ikut nak dengan ceramah agama. Ada belakang. Nanti kita hidup pelain lagi. Kelas nombor tiga ni pelain lah. Berimi, baca, reti pahal. Baca pasal tadabbur. Baca pasal reti. Pasal nak reti. Hak payah tak sah. Lakah ni. Ayat Quran. Banyak nak hayat kita kembali kepada Allah lakah. Raya azab lakah. Raya nikmat syurga. Oh ya anak bidadari, alhamdulillah. Tak reti sangat kan lagu tu. Oh supaya ayat pesen hutan. Ayat reba. Ha kita lakah tu baca saja. Tu kena tupai. Nah, kita tak reti kena nak tok guru. Karena gapo saya kata orang okay, kita banyak balah dengan tok guru akhirat ni. Dah tok guru tok sewi reti, namun tak ada. Kro'eh ni yang buat muntah ada. Oh. Tengok tu nyeberi. Tengok. Orang reti. Tok guru rumah kita ni yang tengok orang kapong tu tak hitam. Nah. Muntah ada tak ada. Saya kalau pesan kasar. Tu hebodoh lah. Buat kro'eh untuk tok guru ya. Mana orang kampung main misi cakau sawanah dengan Quran. Tak tu? Oh, zol lain tu ha. Wa unana nalisia untuk buang dengan apa yang bakar. Gaya. Tok. Aku tu ya. Dok. Siapa orang nyedor orang motor orang cari guna. Orang cari bong bakar. Rata akar naik mutu sudah cari bong. Naik sebelah kanan. Kena. Ibu bapa yang saya kasihi. Allah. Dua karana. I'tasim billah wa tawakkal alaih. Pegang sungguh kita dengan Allah. Yakni pegang dengan Al-Quran. Pegang tak kita dengan Al-Quran ni? Ibu bapa, kelah nombor tiga, kelah reti ni antara ini. Kita berani tak lawai ayat satu ayat? Tak berani.
Siapa kufur satu ayat dalam ribu lebih, dia jatuh agama. Kau jangan lawan, kau dah beci. Beci ke ayat. Orang beci ke bagi Allah Ta'ala waktu turun kepada Rasul dia ni, Allah batalkan amalan kebaikan. Takut nak? Allah puasa kita, Allah semua kita bertanggung. Tapi dalam ribu lebih tu, kita gida becisa. Amalan kita tadi, gerak tu. Siapa boleh buka ni, download Quran ni, kita tengok. Ahbata. Ahbata ni, ahbata amalukum. Fasayuhbata amalukum pun ada. Allah akan, apa ni, hapus amalan kebaikan dia. Hak jahat tak tanggung situ, hak baik, gerak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah sebagai kesimpulan untuk kita malam ni, insyaallah. Ya. Allah tanya kita. Dia mudah boleh jadi lawi Allah lagi ni buku apa? Tepi jalan dia mahu jalan ni pai, neribu pai lebih. Ayat Quran. Kirikan ni. Jalan dia mahu jalan Allah Ta'ala. Pak Allah Ta'ala tak calon berpulak tak depan. Tiba-tiba dia mahu pergi jalan sesak lagi. Buku apa? Allah. Ibn Kasih ayat. Kufur denganmu sebenarnya jauh. Ayat Allah ada yang dia baca pagi betul. Nata-nata demo ni duduk dah pagi lagi buku apa? La ilaha illallah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Dan wa ma lakum la tu'minuna billahi wal rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Apa dia mahu boleh jadi kufur? Sedangkan Rasul selalu mengajak kamu kepada Tuhan kamu, beriman kepada Tuhan kamu. Dia mahu jadi peling lagi buku apa? Allah. Itu dah insyaAllah akhir sekali. Dua benda ni sebagai tubuh nah, dalam hidayah. Ketua dalam hidayah. Gapa? I'tisam billah, berpegang teguh dengan dengan agama Allah jami'an semua. Bukan kita berpegang teguh hasmaya ya. Bahawa sudah semaya ikut sedak, tak. Pegang semua dalam area hidup kita. Yang kedua, tawakal Allah. InsyaAllah. Untuk itu malam ni, sekadarnya saja. Malam ni, talak mai ada wasna. Wei mari. Insya-Allah. Nah. Tapi kadok mai guru ni. Berapa hari ni kru? Wei. Tadi malam ni habis. Adik kakak hang mana ada ke umur tu dah. Orang panggil TV negeri ni kita tak biasa temu lah TV halal macam negeri hotpot itu ada ni. YTMTV dah, yatim dah. Alhamdulillah. Tuhi halah. Tiga-tiga ni sunnah laka ni. Pak. Hidup kalik ke Tuhi Muslim ada? Alhamdulillah. Dulu Tuhi Muslim berhenti dah. Alhamdulillah. InsyaAllah dah. Sekadar ni saja dahulu untuk malam ni. Wallahu alam. Astaghfirullahalazim li walakum. Wufud amri ilallah. Innallah basirun bil ibadah. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.